Guys, di jam 1 malam, Sarekenya sama Abang siap-siap mau pergi angkat rawai aja. Udah pasang rawai di daerah Sebudak Panjang ya, Kak ya. Dua-duanya kak di sana. Oke, kita buat kopi dulu. Kita jalan. Mantap, Bang. Dan tangkuk andalan kita, guys. Oke, kita udah sampai di lokasi, guys. Di Sebudak Panjang, 1 jam pas perjalanan dari Teluk Slimau ke Sebudak. Ini itu rawainya kita, kalian bisa lihat di situ. Oke, kita angkat rawai kita, guys. Kakap, kakap guys, hati-hati bang, kakap, mantap, kakap guys, kakap, mantap, shush, mantap, dijinakan dulu sama bang, woi, kakap, kita maju guys, kakap Sebudak Panjang apa bang? Tahun mesin. Tangan mesin. Dalam cabang udah tangan mesin. The power of tangan mesin. Tang. Kakap Sebudak Panjang. Oke banget. Layan Teluk Slimau punya skill. Mantap, guys. Oke. Woohoo. Ucapan selamat datang dari kakap malam ini guys, tepat di jam 2 malam. Tawai pertama kita guys, lanjut sama bang. Kakapnya sudah aman. Lanjut. Apa lagi tuh? Hah? Kote? Oh. Halo ikan pumbuk bahagia. Biasanya dia yang pertama nih. Senang banget akhirnya Otek bisa naik di nomor 2 dan setelah ikan kakap. Ketemu dengan kakap kita malam ini di Sebudak Panjang, guys. Mantap. Lanjut. Ada lagi guys. Otek lagi guys. Wuhuu. Halo Otek. Kita sudah dapat 2 otek dan 1 kakap guys. Wuhuu. Ada otek lagi. Ada tarikan lagi bilang bang. Nah, otek berenteng kita guys. Apa ya? Hah? Teh lagi. Wih. Sang kuda-kuda, sang kuda-kuda. Eh, otek kah? Oh iya, otek. Cantik bodinya. Kayak ikan hiu. Tete. Release. Dan nyangkut, guys. Di selarawai kita yang sangkut ada otek. Putus ya. Sama aja besarnya kayak yang kita rilis tadi. Sama juga. Dadah. Cepat besar ya. Semangat bang.
otek lagi. Astaga, otek berenteng guys. Bawa pancing kita sampai nyangkut. Agak gede dikit lah dia tuh. Rilis. Dadah, makasih ya. Sudah menghibur kita. Hah, ada lagi? Hah? Oh, pari, pantas lah. Eh, hampir dia lepas. Mana? Oh iya, ntar ya. Ntar. Ntar, Kak. Permisi. Pari. Wuhuu, pari guys. Gak ada ekornya. Jangan-jangan yang suka, yang pernah kau potong ekornya. Lumayan besar. Pari yang kemarin kakak bikin sayur juga. Mama Dela. Dodok jadi bagi aku. Oh kak, masih ada ekornya kak. Masih ada. Syukurlah. Guys. Pari, kakap, pete. Ini rawai kita yang kali ini benar-benar sangkut, guys. Mau diputusin abang aja daripada bikin capek. Udah dekat juga kita di pangkal. Atau mau dari sana lagi, Bang? Baru kita kesini. Nah, diputusin abang, guys. Kalau sudah tidak bisa diperjuangkan, putusin aja. Walaupun kita tahu kita punya tenaga, mungkin tidak bakal cukup untuk kita mempertahankannya. Jadi, kita putusin aja. Dan kita coba cari jalan lain untuk bisa menyelamatkan rawa yang tersisa. Oke, kita udah sampai di ujung rawa kita. Ini pelampungnya. Tadi yang putus di sana kita coba dari pangkal dari sini seperti biasa. Semoga kita bisa menyelamatkan rawa kita dengan baik dan rezeki yang nyangkut di situ juga. Amin. Oke, si abang mulai lincah di depan dengan gayanya yang super-super. Tidak mudah ditiru. Antara dua aja nih, nyangkut beneran nyangkut atau ikan punya kerja. Semoga tetap ada rezeki. Semangat abang. Hah? Nyangkut. Semangat, tetap semangat. Kita udah nemu sumbernya tadi guys, tempat yang nyangkut tadi. Ini abang usaha. Oh? Dua ya? Dua tempat. Semangat bang. Wish. Si kakak mengamuk. Nyangkut guys. Semangat abangku. Lepas juga. Masa ini penyebabnya syote? Astaga, bagus kok lebih besar. Rilis lah. Hah? Ya ampun, apanya lagi tuh? Ya ampun. Pas lah deh bang, insangnya ya. Te, dada aja kamu nih. Udah. Besarnya dia. Tersangkut rawai kita. Dan kali hati-hati ya, Teh. Kamu masih kecil. Dadah. Lanjut. Ada lagi. Bukan main. Otek beranteng, guys. Kita seperti deja vu. Dadah. Akhirnya rawai kita yang tadi putus. Yang sangkut udah baikan. Ternyata diseret sama otek. Mungkin keranting-ranting kayu di dalam sungai. Oke, kita urus rawai kita yang ini dulu. Dan kita berhasil dapat kakap, ote, dan ada pari. Nanti kita lanjut ke rawai kita yang kedua, guys. Ciao! Oke,
Oke, singkat banget guys di rawai kita yang kedua. Udah nyampe itu pelampungnya kita. Sama sekali enggak dapat, guys. Kosong di rawai yang kedua, cuman kita udah bersyukur banget di rawai yang pertama di malam ini di jam 2:30 malam subuh. Kita bisa bawa kakak pulang dan pari. Makasih guys, sampai jumpa di merawai selanjutnya. Dadah, sehat selalu ya.